Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua anak-anakku. Tetap semangat dan beraktivitas ya, jangan kalian tinggalkan aktivitas itu. Oke, baik. Untuk kali ini Bapak akan menerangkan mengenai ini ya, job sheet 5 dan 6. Yang 5 dulu ya. Ini adalah menggunakan timer. Nah, kalian bisa lihat di sini. Timer itu ada dua ya, delay on dan delay off. Nah, untuk fasilitasnya tersendiri itu ada sebanyak 512 timer, banyak banget titik-titiknya. Yaitu dari alamat 00 sampai 511. Nah, ini bisa kalian taruh rumusnya di aplikasi Explogamer nanti. Dan timer itu terbagi 3 blok ya. Yang pertama N adalah timer digunakan berapa, SP itu nilai timer digunakan ya. Jadi harus ada tanda ini, pagar. Ternyata pagar 100 ya, berarti dia akan nyala pada setengah 10 detik. Jadi 1 second di sini adalah 10 detik ya. 1 detik semuanya 10 second kalau di PLC ini. Karena sekian satu timer sebanyak 6,1 detik, nah seperti itu. Kalau dibikin 100, dia akan nyala 10 detik. Nah, itu ya. Nah, terus ini ada alat dan bahannya, kesempatan kerja kan baca ya. Ikuti instruksinya. Inilah kerjanya. Nah, ini adalah tugas rangkaiannya. Ini mnemoniknya ya. Nah, mnemonik kan dari pelajari di yang sebelumnya. LD 00 ini 00. Ya kan? Tim 00, tulis ini tim 00. Nilai 100 LD tim buat yang baru lagi di 00 sama dengan 100.000. Kalau di itu 100 ya. Nah, terus LD 001 bikin lagi yang baru. Kalau LD ini dia harus network baru ya. 01 bikin lagi timer 50. Bikin lagi LD team lagi 100 01. Nah, ini buat outputnya ya. Ini buat output di sini timernya. Yang mana ini digerakkan oleh timer 0, ini timer 0-nya. Ini timer 100, ini timer 100-nya. Ini 101. Nah, ini adalah timer delay on ya. Jadi kalau ditekan, dia akan setelah 10 detik dia baru menyala. Kita coba dulu ya. Jadi kita bahas kemarin ya, cuman yang delay on, cuma kita coba rangkaian yang ini. Kita coba rangkaiannya. Kalian buat aja filenya new timer ya. Timer 1 aja. PLC-nya ini enggak masih sama karena enggak sedang praktek. Tapi sesuaikan aja yang ada di sekolah ya. N20. Oke. Oke. Buat ya. 0001 semuanya ya, dua timer aja. Oke. Bapak kan buat enggak mungkin udah buat sama persis ya. 100 ya LD 00 gitu ya. Terus menggerakkan timer out, maaf, tim 0 number nilainya tadi 100 ya. Oke. Buat lagi network baru nih, beda ini net nama networknya 1 nih 0 nih network ya. Harus kalian perhatikan perbedaannya. Terus panggil di sini LD tim T00. Kenapa 0? Karena di sini ada juga 0 timernya. Jadi harus namakan 0 sama 0. Terus output di 100 seperti ini ya. Nah, ini 100 ya. Ini bawahnya 100 juga. Oh enggak, ini 100 nih 101 ya, beda. Sebentar maaf, aduh. Buat lagi di sini LD 100, maaf kok 100 001 out timer 100.001 ya. Oh, nggak ngerti dia ini salah. Kok time T langsung, oh langsung T aja dia. Timer 0 ya, timer 1 ya. Untuk detiknya yang kedua ada selama
Yang ini 100, yang bawah 50 ya. Ganti dengan 50. Banyak banget, 50. Oke, outputnya daripada timer ini kita taruh di bawah, yaitu LDT 01 ya, udah sama ya. Out 101. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kalian simulasikan dengan simulation start reference ini kok astagfirullahaladzim salah ya. Simulation work online simulator. Kita tes ya rangkaiannya. Nah, ini kita control J selama 10 detik. Control J. Maaf, control J. Kita nyala selama 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah nyala. Hidup. Maka kios hidup nih ya, 1. Kontrol kalau kita matikan dia ikut mati. Ini 5 detik. Control J. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kode nyala. Nah, ini untuk rangkaian timer delay on. Oke, silakan kalian buat tugasnya untuk timer delay on ini ya. Oke. Untuk berikutnya, Bapak akan lihatkan timer delay off. Jadi Bapak agak rapel ya tugasnya, karena di rumah kan masih agak santai. Delay off. Kok delay off sih? Delay on ya. Gak apa-apa, nanti kalian ganti lagi lah biar gak salah. Delay on. Nah, kita buka lagi yang delay off tadi. Delay off ini ya, kesalahan save. Nah, ini kita hapus saja, kita ganti yang delay. Delay on. Gak bisa langsung semua ya. Kita hapus. Oke. Nah, untuk delay off kita lihat modulnya. Delay off ini ya, delay off, delay. Sama ini cuma dia penggunaan satu network saja. Nah, ini pakai dua network ya, minimal 1 2. Ini cuma satu saja. Kita coba programnya jadi bergerak di 40 per detik. Dengan nama timer 1 kita coba ya rangkaiannya. Kita buat LD 00, terus dia menggerakkan timer 0 selama 40 detik. Terus dia menghasilkan output di sini T 00 or LD ya, nggak paham nih. RT 00, oh paham dia. Langsung terhubung seperti ini ya. Kita delete aja. Control kita hilangin. Oke. Kita hilangin. Terus ini output 100. Ngerti nggak dia? Oh ngerti dia. Nah, bedanya untuk yang off dia ininya close. Kita lihat dia di sini. Ah, dia close. Oh, ini timer 1 ya. Kita ganti nanti saat apa mau. Oke. Otomatis ini juga ikutin T1. Harus sama karena ini timer 1. Dah. Dan ini close tool. Bisa kalian ambil dari sini. Close. Nah, ada garisnya dia. Atau klik tanda toggle miring juga bisa. Nah, kita cek biar akan selama 4 detik dia menyala lagi. Ketika di start udah nyala duluan. Coba kita simulasi. Work on simulator.
Control J.